Jembatan penghubung antar desa yang tengah dibangun ini hanyut terbawa arus saat diterjang banjir di Desa Sutojaya, Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Derasnya banjir yang turut membawa tumpukan sampah menyebabkan rangka jembatan tak mampu bertahan. Akibatnya, jembatan hanyut tersapu air, bahkan jembatan darurat dari bambu yang juga ikut terbawa arus sungai. Menurut warga, proses bangunan ulang jembatan sudah 2 bulan dikerjakan, bahkan kerangka jembatan sudah terpasang, tinggal proses pengecoran. Udah sering kejadian yang kemarin tuh, tapi nggak separah ini. Tapi kan belum sampai, ini kan hampir selesai kan ya, tinggal ngecor aja. Yang kemarin-kemarin itu udah itu, apa bangunan yang, apa namanya, batu-batu udah longsor gitu, bangun lagi. Akibat kejadian ini, aktivitas warga terganggu karena jembatan merupakan penghubung Desa Sutojaya menuju Pasar Pakisaji. Pemotor dan pejalan kaki pun terpaksa memutar sejauh 3 km menuju Pasar Pakisaji. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.